Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu perkampungan yang dulunya ini kampung ini beberapa tahun ke belakang, sekitar tahun 2017 atau 2018 ya, terkena bencana alam longsor. Nah, di sini saya akan menemui salah seorang warga yang konon katanya itu saya mendapatkan informasi setelah bencana alam tersebut, beliau tinggal di kandang kambing. Satu keluarga tinggal di kandang kambing tanpa air dan juga tanpa listrik ya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, nanti untuk lebih detailnya kita langsung aja bersilaturahmi ke keluarga tersebut, seperti apa sih suasana rumah mereka pasca setelah bencana alam tanah longsor ya teman-teman. Yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit angkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah, dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Tadinya di sini tuh terdapat sekitar 20 kepala keluarga ya teman-teman. Nah, ini tersisa hanya beberapa bangunan saja yang tidak dirobohkan sama pemiliknya. Kalau di sini ini dulunya juga sebuah rumah, sebuah bangunan rumah, ke bawahnya juga sama bangunan rumah, namun sudah dirobohkan sama para pemiliknya. Nah, itu juga sama ada satu buah rumah panggung. Ini merupakan komplek area pemakaman kampung ini ya teman-teman. Dan sumber longsornya ini berada di atas ini nih teman-teman. Dan bahkan ada yang paling memprihatinkan, waktu pas kejadian longsor itu ada yang pas baru melahirkan. Kalau nggak salah beliau juga sekarang tinggal di tengah sawah. Kalau nggak salah masih saudara sama orang atau keluarga yang akan kita tuju ini teman-teman. Nah, kebetulan saya kesini tidak sendirian, saya ditemani juga sama Kang Adang Channel dan juga ARD Official ya teman-teman. Kalian juga jangan lupa subscribe channel YouTube Adang Channel dan juga ARD Official. Ini beberapa rumah yang masih kokoh, tidak hancur ya, tidak robah. Hanya sedikit-sedikit mungkin rubahnya, kalau yang sisanya itu pada ambruk. Nah, itu bisa kelihatan kan bawah rumahnya juga tuh. Kayak gitu. Kalau yang ini mah masih benar-benar utuh. Karena ini rumah permanen ya teman-teman. Rumah permanen jadi masih utuh, tidak rusak. Namun saya sering kesini, rumah ini tuh kosong, kayak tidak ditempati. Nah, ini mungkin motor dari para petani yang ke sawah ya teman-teman. Ini kita lihat nih bangunan-bangunan rumah, sisa-sisa bangunan rumah berarti ya. Kalau dulu nggak salah tuh di bawah ini tuh ada satu buah rumah ya teman-teman. Cuman sekarang ya tidak ada. Itu ada satu rumah. Ibu, hijau panen. Mau jagong bu? Tan? Oh, rebun wae ieu bumi urug aya nama Bu. Oh, diurugkeun. Heeh. Mangga Ibu. Nah, ini ada rumah panggung satu ya, teman-teman. Kalau dulu di sini tuh masih ada satu rumah nih. Cuman sekarang mah udah ya gini, udah hancur. Kayak si Ibu tadi udah diurugkeun ya, udah dihancurkan sama pemiliknya. Dan posisi rumah keluarga yang akan kita tuju tuh teman-teman, atapnya kelihatan dari sini. Beliau tinggal di kandang kambing. Atap rumahnya teman-teman kelihatan dari sini. Nah, ini teman-teman, saya bersama si Teteh menuju rumah ibu tersebut ya teman-teman. Oke. Jalannya tadi di jalan sana sih. Nah, ini si Teteh ini kebetulan anak dari
ibu tersebut ya. Wah, pas panen bako tanya. Nah, ini posisi rumahnya teman-teman. Menyatu dengan kandang kambing. Nanti kita coba ngobrol dulu ya sama si bapaknya. Assalamualaikum, Bapak Punten. Nah, ini teman-teman kondisi rumah Bapak ya, Bapak. Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini saya ngobrol sama Bisa. Bapak siapa nih, Pak? Bapak Atang AS. Bapak Atang. Atang S. Atang S ini berarti ya, Atang Santori. Atang Santori. Berarti saya panggilnya Bapak Atang aja ya? Iya. Nah, Pak Atang ini salah satu warga yang terkena atau terdampak bencana alam longsor waktu tahun 2018 atau berapa, Pak? 19. Tahun 2019. Nah, tadi kan posisi Awal. Titik longsornya udah tadi saya shoot di atas. Ya. Di sini tuh terdapat berapa kepala keluarga pak sih pak yang terdampak teh? Yang lokasi di sini pertama itu kalau rumah cuma 11. 11 rumah. Oke, waktu kejadian sama yang sebelah itu sebelah apa? Timur. Uh-huh. 4, sebelah barat 2. 2 yang terkena bencana alam longsor. Yang semuanya teh. Kena dampak longsor itu pada waktu dulu. Yang rumah ya rusak itu 21. 21 rumah semuanya. Totalnya. Itu kan katanya dulu tuh mau ada ganti rugi tapi sampai sekarang ya gimana ya, tuh Pak? Ya sudah, sekarang alhamdulillah sudah ada respon. Tapi belum pada pindah. Belum, karena apa? Karena belum terang penerangannya, listriknya itu. Oh, jadi di tempat relokasinya belum ada listrik, Pak. Baru datang tiang, baru datang instalasi, belum ada setrumnya gitu. Oh, rencana ini para warga di sini mau pindah ke tempat yang baru kapan sih, Pak? Ya, nanti kalau sudah terang. Sudah terang. Tapi enggak ada kepastian nih dari pihak pemerintahnya bulan apa, tanggal berapa enggak, gitu. Enggak ada kepastian, cuma nanti kalau sudah terang itu masyarakat pasti pada pindah. Tapi itu semuanya uangnya dari pemerintah ya, Pak ya? Semuanya dari pemerintah. Full berarti enggak ada dipungut biaya sepeser pun warga? Enggak ada. Berarti full dari pemerintah semua ya, Pak ya? Nah, ini Bapak di sini tuh berarti mendirikan saung ya, Pak ya? Saung darurat, tempat tinggal darurat. Tapi kalau namanya darurat kan harusnya cuma beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu. Ini mah sampai 3 tahun lebih ya, Pak ya, tinggal di sini. Itu pertama kenapa? Kan ini saung ini cuman biasa Pak untuk kerja itu, kerjain apa? Bako. Tanam bako. Kadang-kadang dirajang di sini. Karena di sana kena bencana dulunya kan di rumah. Nah, terpaksa saya di sawah sini. Menempatannya di sini selama sampai sekarang dari 4 tahun ya. Dari tahun 2019. 2019 sekolah sekarang 2023 tahun 2 hampir 4 tahun Bapak menempati ini. Itu di belakangnya ada kandang kambing. Berarti menyatu dengan kandang kambing ya, Pak ya? Iya. 4 tahun. Satu. Tidur itu di tanah itu coba aja lihat. Oh, coba di sana. Nanti kita teman-teman kita lihat tempat tidur si Bapak dan Ibu. Berarti Bapak tinggal di sini tuh sama siapa aja selain sama si Ibu? Sama anak, cuman anak ikut sama kakaknya yang di sana di lembur lah. Oh, di lembur di kampung ya Pak ya. Kampung. Berarti kalau yang tadi itu si Teteh itu yang baju kuning itu siapa? Itu anak. Anak keberapa Pak? Itu anak keempat. Anak keempat. Bapak punya anak berapa? 7. 7. Wow, hebat Pak. Perkasa berarti Bapak ya. 7, masih sekolah 2 SMP semua. Masih sekolah. Nah, jadi teman-teman kalau di kampung itu anak itu pada banyak semua ya Pak ya? Nggak ada istilah ikut program keluarga KB yang lainnya.
Pernah masuk pulau KB, tapi tahu apa? Itu nggak apa itu. Berarti yang udah nikah berapa pak anaknya pak? Yang udah nikah itu semuanya 5, tinggal 5. 2 lagi. 2 lagi. Masih sekolah di SMP. Perempuan berapa, laki berapa pak? Laki 3, perempuan 4. Perempuan 4. Nah pak, untuk air bersihnya sendiri nih, waktu dulu kan saya pernah kesini juga nih, wawancara sama ibu. Berarti ini airnya, sumber airnya dari mana sih pak ngambil airnya? Itu dari lokasi yang pernah longsor itu. Dari bekas rumah dulu. Berarti tapi air mah air bersih ya pak ya? Air bersih itu. Tapi ini kondisi. Cuman kalau musim hujan masih ada. Kalau musim hujan, kalau musim kemarau lama ya nggak ada. Oh jadi kalau musim kemarau panjang mah nggak ada air? Nggak ada air, terkecuali dari MCK. Oh gitu, dikira teh airnya tetap mengalir pak? Enggak, gitu. Itu semusim hujan aja adanya juga. Berarti ini kondisinya darurat banget ya pak ya, WC-nya juga ya? Darurat. Apalagi kalau misalkan ini mandi, kelihatan banget ya pak? Ya, iya. Malum di sawah, di hutan. Tapi ini ada penerangan listrik pak? Ada, penerangan ada. Listrik ada, narik dari sana. Dari musola. Dari musola. Jadi minta izin dulu sama masyarakat setempat. Saya minta izin untuk ngambil penerangan. Ya alhamdulillah dikasih sama warga, sama rekan-rekan, tetangga. Udah. Berarti pas bapak kejadian longsor langsung tinggal di sini, listrik mau udah ada berarti nggak gelap-gelapan ya pak ya? Enggak. Cuman ya, kalau... ya sementara sebelum dipasang itu memang gelap pakai lilin. Beberapa hari cuman atau berapa bulan? Beberapa sudah punya. Untuk beli itu, beli apa, alatnya, kabel, ya beli separo, ngutang separo gitu. Oh, beli separo, ngutang separo. Saya kan pengen terang gitu. Ngerjain itu tembako kan harus malam. Oh, iya betul. Berarti Bapak keseharian Mas bertani ya Pak ya? Ini. Khususnya bertani bako? Iya, yang... enggak. Petani bako sama padi aja. Ah, ini ya. Sambutan lah bisa dikatakan. Ada kambing Pak. Ini kambing milik Bapak? Ini dari pengasih. Pengasih dari BPBD. Dari waktu kejadian longsor di sini dikasih. Dari Badan Penanggulangan Bencana. Iya. Dikasih kambing berapa ekor pak? Ya satu, pertamanya satu, semua satu, masing-masing keluarga dikasih satu. Betina berarti ya? Iya. Terus diurus, udah berapa kali beranak pak? Wah, udah banyak nih. Nah, sekarang itu beranak udah yang di sini aja udah ada 4. Ada 4. Okay. Cuman ya biasa dipakai pengabutu sehari-hari. Untuk biaya anak, untuk biaya sekolah, anak sekolah ya. Biaya anak sehari-hari makan gitu. Oke. Okay. Untuk dapur di mana Pak? Posisi dapur ya, di sini berarti di situ. Oh, ini posisi dapurnya. Seala kadarnya ya, seada. Ya, iya, Pak. Yang penting kita bisa masak. Oke, okay, bisa masak. Tapi untuk beras mah aman ya, Pak, stok beras mah karena apa punya lahan sawah ya, Pak ya? Iya, tapi kadang-kadang enggak cukup ya, beli aja. Beli lagi. Beli. Pak, saya izin boleh ngesut itunya tempat boleh, tidurnya? Boleh, boleh silakan. Nah, ini ibunya. Ibu habis tadi habis ambil rumput ya, Bu ya? Oke, teman-teman, kita lihat nih posisi kamar tidurnya. Berarti Bapak tidur di sini berapa orang, Pak? Ya dua sama emak itu. Kadang-kadang kalau cucu ada ke sini ya banyak. Rame kalau cucu ke sini. Nah, cucu anak tuh. Kata si Bapak kata tadi tempat tidurnya juga kan masih... kalau anak-anak enggak mau dia. Diam di sini. Beralaskan tanah ya Pak ya, betul ya. Masih beralaskan tanah. Itu tempat masak yang pakai gas. Tadi itu dapur itunya Bu ya, dapur apa? Kotornya. Yang pokoknya mah yang paling pokok mah masak mah ini di tungku itu, pakai kayu bakar. Yang ini. Ini yang Pak. Kalau lihat kali-kali kalau punya duit itu ya beli gas. Kalau duit ya enggak. Nah itu Pak dilihat dari itunya Pak, dari bilik bambunya ya Pak ya, dan juga dari atapnya. Itu kan kelihatan pada bocor kalau pas musim hujan gimana Pak tuh? Banjir ke sini nggak masuk ya, air? Ya kadang-kadang kalau ada angin ya ada masuk ke perusit. Oh, jadi kalau misalkan angin besar itu runtuh. Kadang-kadang di sini nih banjir kemarin tuh, longsor dari atas. Oh, ada longsor sini juga. Air. Longsor susulan. Masih banjir nih. Cuman itu rempak itu kan tambaknya. Nah, teman-teman alhamdulillah nih. Namun sekarang beberapa bulan ke depan mungkin ya Pak ya, semoga itu cepat-cepat bakal pindah ke tempat yang baru. Amin. Tapi nggak tahu dari dulu juga dijanjikan rumah beberapa bulan Pak, dulu tuh janjinya tuh Pak? Perjanjian pertama 8 bulan. Dari bencana. Malum kena corona itu ini, gangguan, banyak hambatan, banyak lagi bangunan, barangkali pemerintah itu sibuk. Ya alhamdulillah tahun sekarang direspon. Direspon, berarti ya, sudah bukti rumah, cuman belum
selesai. Belum selesai lah, belum ada penerangan, belum ada air di sini. Berarti baru diresponnya setelah 4 tahun kemudian dari ya. Bencana ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau warga yang lainnya, Pak, kan Bapak di sini ada istilahnya ada gubuk, ada bekas saung lah dulunya. Ya. Kalau warga-warga yang lain yang sisanya kan totalnya 21 ya? Iya. 20 kepala keluarganya kemana, Pak? Pada ikut ke keluarganya. Di keluarga yang dekat, yang di sana di kampung-kampung. Ada adik saya itu pasti di sawah di sana. Oh, yang itu yang sama seperti gini, gubuk. Yang waktu yang baru lahiran saya. Ya. Pas bencana alamnya pas lagi lahiran ya, Pak ya, pas waktu lahiran kalau nggak salah. Betul teman-teman. Jadi saya pernah tuh ngonten di sawah sana, itu ada seorang adik itu adik saya. Oh, adik Bapak, nenek-nenek dan juga si teteh ya, tinggal di tengah sawah dan mempunyai bayi. Itu waktu dulu ngontennya udah 2 tahun ke belakang, ya, bukan 20 ya, tahun betul. Ke belakang sih. Kalau di sini Bapak punya tanah sawahnya berapa bata, Pak? Di sini hitungannya bata atau are sih, Pak? Ya, kalau di sini bata ya nggak punya, cuman kalau ini juga sama bukan punya saya ini. Tanah punya ini teh kakak saya, cuman saya ngikut. Oh, tanah ini tuh bukan milik kan, Bapak. Khusus yang saya itu yang kena longsor. Ini bagiannya bagian kakak saya. Nah, saya ngikut sama anaknya. Kakak saya kan dulu lagi ada, sekarang udah meninggal. Cuman kata anak kakak saya ya boleh-boleh saja, memang kalau mau diam di situ mah untuk sementara kan gitu. Oh, betul. Jadi ini tuh tanah bukan tanah Bapak berarti, bukan, ya? Bukan, tanah kakak saya ini. Dikira teh tanah milik Bapak gitu. Enggak, ngikut. Karena kalau, saya nggak punya lagi, cuman itu yang kena longsor itu. Kalau itu bako apa milik Bapak? Ya kalau bako memang milik kan itu. Bapak yang kalau nanem nyewa. Oh, nyewa tanah orang. Berapa tuh, Pak, harga sewanya? Ya bervariasi. Berapa tuh, Pak? Ya kadang-kadang kalau andai kata luasnya lokasi untuk nanam itu andai kata 100 bata gitu. Kadang-kadang 500.000. Oh, 500.000. Kadang-kadang bagaimanalah variasi itu kadang-kadang. Berarti satu kali panen bako ya, Pak ya? Iya, cuma satu kali panen. Satu kali panen bako itu berapa bulan sih, Pak? 3 bulan. 3 bulan. Berarti berjarak 3 bulan sewanya itu 500.000. Iya. Berarti mata pencaharian utama Bapak mah dari bako. Iya. Kalau belum panen bako, Bapak kerja apa, Pak? Ya nggak kerja ya, cuman itu nyabit, masih makan kambing, kambing itu. Nggak nyangkul di sawah atau gimana gitu, Pak? Ya kalau bagi Bapak pribadi, kadang-kadang tahu gimana, orang-orang pasti nyangkul. Tapi ke Bapak kan kalau Bapak nggak ada yang nyuruhnya juga. Kadang-kadang kalau ya nyangkul pasti nyangkul kalau lagi musim di sawah kita sendiri kalau punya gitu. Apalagi kalau ada yang mau ngasih maro gitu. Berarti coba tadi dia menengahkan gitulah. Nengah ya, Pak ya. Iya. Kalau anak yang sekolah berarti nggak di sini, semuanya di kakaknya tinggalnya. Iya, di kakak. Tidurnya di kakaknya. Berarti Bapak mah di sini tuh cuma berdua aja sama si ibu. Iya, tidur di sini mah. Tidur mah di sini kadang-kadang siang aja ya, anak-anak ke sini main. Lagi-lagi. Malam mah Bapak cuma berdua aja ya, Pak ya. Iya. Nah, ini bak mandinya juga teman-teman sangat ya seadanya ya, Pak ya. Bukan ya, kadarnya itu mah baru bisa aja, baru bisa mandi. Kadang-kadang kalau lagi ada orang nggak berani mandi. Karena kelihatan ya, Pak ya. Nggak berani mandi kalau udah malam, kalau nggak ada orang baru mandi. Itu kan khusus buat itu doang, Pak, buat mandi. Kalau misalkan buang air besar, di mana, Pak? Ngikut ke sana. Ke kampung. Ke kolam orang gitu. Oh, kolam ikan. Jobong ya, banyak jobong di sini mah ya. Kalau di kampung banyak jobong. Jobong. Ke atas tuh. Kan ada di sana. Oh, di sana, di atas sana itu. Itu di atas itu ada satu orang yang masih bertahan tinggal ya, Pak. Siapa itu, Pak? Ade itu masih ada ya, masih ada sama keluarga saya itu rumahnya yang sudah ada yang masih ada juga masih keluarga. Keluarga saya itu semuanya dari adik, kakak dan paman itu di sini itu 12 kan. 12 orang ya, 12 rumah. Oh, jadi masih kerabat ya, Pak ya? Iya, semua. Yang bertahan tinggal di sini masih kerabat Bapak, masih keluarga kerabat. Bapak semua ya, Pak ya? Adik kakak ya, iya, Pak ya? Iya, dikarenakan enggak punya untuk pindahnya gitu. Iya. Tapi sekarang kadang-kadang kerabat juga kalau punya istri di sana, contoh ada ada yang punya istri orang Walasari ya ikut ke Walasari sama mertuanya di sana. Oh, gitu. Itu yang punya rumah masih yang kosong itu di atas tuh. Di Walasari sehari-hari. Walasari. Itu kan ada satu rumah yang masih berdiri kokoh tuh, Pak, rumah yang permanen tuh. Rumah siapa itu, Pak? Itu rumah kalau dikata di kampung itu rumah masih keluarga saya tapi bapak saya dan bapaknya itu adik kakak. Jadi, itu mah tapi masih kayak tersebut kakak saya, rumah kakak saya. Kayak kelihatannya masih kosong ya, Pak ya? Kosong. Sering kosong itu nggak ditempatin padahal ya, masih kokoh. Iya.
Kosong itu kan di Ruasari. Oh, di Werasari. Di Werasari sama mertuanya di sana. Oke, siap. Bapak terima kasih ya, Pak ya, iya, atas waktunya udah mau diajak iya ngobrol, udah mau diajak bincang-bincang sama saya, Pak ya. Iya. Semoga Bapak sehat selalu, amin, diberkahkan amin, milik rezekinya, amin, digampangkan segala urusannya ya, Pak ya. Amin, amin. Nah, ini Pak ada sedikit ini nih, Pak, buat ini mau beli rokok nih, Pak. Mohon diterima nih, Pak. Aduh, terima kasih banyak. Nah, itu mau buat beli rokok aja, walaupun stok bako Bapak banyak. Terima kasih banyak. Iya, semoga sama-sama manfaat. Amin, amin, Pak, amin. Semoga sehat. Amin, amin. Semuanya. Amin, amin. Itulah kisah keluarganya Pak Atang yang terkena dampak bencana alam longsor dan tanah bergerak waktu tahun 2019. Dan Pak Atang berserta keluarga tinggal di sini itu kurang lebih selama 4 tahun ya teman-teman, tinggal di gubuk yang seala kadarnya, di gubuk yang seadanya. Dulunya ini gubuknya ini bekas kandang kambing, dan sekarang karena berhubung belum punya rumah, belum ada bantuan rumah dari pemerintah, belum, bantuan rumahnya juga belum selesai, jadi Pak Atang tinggal di kandang kambing ini bersama istrinya berdua. Dan untuk anak-anaknya, total dari 7 anak itu sudah pada berumah tangga, sudah pada menikah. Mungkin Pak Atang tidak mau tinggal sama anaknya, takutnya menyusahkan anaknya sendiri ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.